guys, bertemu kembali dengan Obi Morales Channel. Okay guys, kali ini Obi akan bawakan korang video daripada Bintang Militer. Okay, so Bintang Militer guys, dia kita punya admin kali ini. So macam biasa, kita subscribe dulu guys, jangan lupa tekan tombol lonceng, jangan lupa like dan share juga. Semoga admin kita lagi semangat untuk buat video baru. Okay, dia kata ini baru mantap. Macam tu guys tajuk dia. Dia kata Australia memborong 2 juta unit mobil mewah buatan Indonesia. Okay. So berkaitan lagi guys dengan produk-produk di Indonesia. Okay. Ambil sebelum ni dah pernah reaction video pasal helikopter buatan Indonesia, pesawat buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, apa lagi? Kereta api buatan Indonesia, kapal, apa lagi guys? Banyak lagi lah produk-produk brand-brand Indonesia. So kali ni guys, maknanya ni kereta, jap, mobil-mobil mewah pula. Okay, okay, so maknanya kat Indonesia tu guys semua ada. Okay, so melalui video-video seperti ni guys, kita boleh tahu. Okay, mungkin macam Om Bin tak tahu kan, jadi maknanya kita boleh tahu. So tanpa berbasa-basi lagi guys, wow, mesti best cerita dia. Okay, kita langsung saja guys tengok videonya. Okay, dengan kiraan 1, 2, 3 play. Ini baru mantap. Presiden Joko Widodo meresmikan pelepasan ekspor sebanyak 2 juta unit mobil Toyota pada Selasa 15/2 yang diproduksi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Selain itu, Presiden juga meresmikan pelepasan ekspor perdana Toyota Fortuner yang akan dikirim ke Australia. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi ini saya luncurkan pelepasan ekspor ke 2 juta unit oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan ekspor perdana Fortuner ke Australia, ujar Jokowi dalam siaran langsung secara daring dari Karawang, Jawa Barat. Di Karawang. Jokowi mengingatkan memproduksi produk ekspor harus berhati-hati, sebab nantinya akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen mobil. Jadi bukan hanya sendirian di pasar, tapi juga bersaing. Dan konsumen itu akan memilih kalau produk kita memiliki kualitas, kualifikasi yang baik untuk dipakai, tegas Jokowi. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil, lanjutnya. SDM Indonesia disebut Jokowi sangat teliti, sangat cermat dan sangat hati-hati karena ini menyangkut keselamatan orang. Ia pun mendukung terus mendorong agar proses ekspor mobil ke negara-negara lain terus dilakukan. Tadi hampir 80-an negara yang kita telah ekspor di 4 benua. Dan yang saya senang juga bahwa kandungan lokal di TKDN-nya sudah lebih dari 75% lokal purchase-nya, jelas Jokowi. Kepala negara mengungkapkan, banyak pula komponen, spare part dan juga aksesori di dalam mobil itu disuplai dari industri UKM Indonesia. Sehingga kondisi ini sangat baik untuk menghidupkan usaha-usaha kecil di negara kita. Presiden Direktur TMMI Enwari Andang Cahyono mengatakan pencapaian ekspor kendaraan utuh Toyota Indonesia yang mencapai 2 juta unit secara akumulatif tercapai berkat konsistensi dalam meningkatkan daya saing untuk meraih kepercayaan dari pasar global. Sebelumnya, Toyota Indonesia mencatatkan ekspor lebih dari 1 juta unit pada 2018. Pencapaian akumulatif 2 juta unit ekspor dan ekspor perdana kendaraan untuk Toyota ke Australia merupakan bagian dari upaya kami berkontribusi pada perkembangan industri otomotif nasional Indonesia termasuk dalam menjaga neraca perdagangan yang positif, jelas Wari dalam keterangan resmi pada Selasa. Kami selalu berupaya keras untuk terus meningkatkan daya saing dan meraih kepercayaan dari pasar global dalam aktivitas ekspor. Pencapaian ini tidak dapat terjadi tanpa dukungan dari semua pihak kepada industri otomotif, kata dia. Warif menambahkan, pencapaian itu juga tercapai berkat upaya pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan, termasuk dalam kerjasama bilateral dan multilateral. Selain itu, ekspor perdana Toyota Indonesia ke Australia merupakan tonggak sejarah baru bagi kinerja manufaktur otomotif nasional. Pengapalan Toyota Fortuner buatan Karawang ke negeri Kangguru yang mulai bergulir pada Maret tahun 2022 dan menjadi produk pertama dari Indonesia yang akan mengaspal di Australia.
Oh. Sejalan dengan upaya untuk terus meningkatkan daya saing, momentum terbaik kegiatan ekspor Toyota dimulai sejak Toyota Indonesia dipercaya dalam proyek IFV di tahun 2004. Posisi strategis sebagai basis produksi Kijang Innova memberikan peluang yang besar bagi Toyota Indonesia untuk memperluas penetrasi ke pasar global. Sejak saat itu, volume ekspor Toyota Indonesia meningkat menjadi sekitar 7.000 unit per tahun. Upaya Toyota untuk meraih kepercayaan pasar ekspor bergerak bersama tumbuhnya industri otomotif Indonesia sehingga aktivitas ekspor semakin berkembang, baik volume dan negara tujuannya. Setelah terkoreksi hingga 30% di 2020, ekspor kendaraan utuh bermerek Toyota dari Indonesia di tahun 2021 mencatatkan angka sebesar 188.000 unit. Okay. Pencapaian itu memperlihatkan kinerja ekspor T-Brand sudah pulih hingga ke level 90% dibandingkan situasi sebelum pandemi. Tahun ini Toyota Indonesia berencana memproduksi model hybrid electric vehicle, HEV, yang juga ditujukan untuk pasar ekspor selain pasar domestik. Wow. Oh, best nih pula guys, video kita nih. Kita boleh tahu guys, sebab sedikit. Asal Toyota Indonesia. Seperti itu guys, pembuatan kereta rupanya. Dah habis dekat video kita. Thank you for watching. Wow. So itu dia guys, cerita pasal kereta, maknanya daripada Indonesia, maknanya dah di export dah lebih, dah lebih sekitar 2 juta ke Australia. Wow, hebat tak guys? So Ambil pun baru tahu juga guys, maknanya di Indonesia itu pun dia maknanya dia buat juga. Sebelum ni pernah reaksi juga kereta-kereta buatan Indonesia, ha, gitu. Rupanya ini pun sama juga guys video dia. So thank you pada admin kita sebab dah bawakan video ini menyebabkan kita boleh tahu guys. Wah, so semoga kedepannya negara-negara di Asia Tenggara itu lagi maju dan maju. Okay, so itu saja guys. Semoga kita jumpa lagi. Okay, jangan lupa untuk sudah support Obin Morales channel. Dah, thank you.